Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Pak Mijir dan juga si Aris. YouTube-nya Bu, ye. Mau beres-beres dulu bro, mau balik kerja. Ya bagian perlakuan sebentar. Untuk tahap awal kita cuci-cuci panci-panci dulu itu setelah kotor dipakai dan cuci lagi kasih bersih semua. Mesti bersih, tidak bersih nanti kasih tutup kesehatan, tidak ketiak sakit kepala lagi. Ya itu si Aris, aku punya kawan sedang cuci tempat salat. Sementara aku dari kemana tuh diambil barang lagi. Oke, nanti aku yang bilang. Oke bro. Oke, di tengah bersih-bersih ada order, aku bikin order dulu. Lepas itu nanti bantu si Aris cuci-cuci itu. Ya, bagi tugas, ada yang cuci-cuci, ada yang bikin order. Kalau cuci-cuci semua juga nanti ordernya nggak ada yang bikin. Kalau bikin order semua nanti nggak beres-beres kerjaan untuk bersih-bersihnya. Jadi ya bagi tugas sama si aku punya kawan si Aris. Dia masih terus kasih cuci, kasih penuh dulu. Oke, ya inilah keseharian kami di luar negeri. Ini waktu itu sekitar pukul berapa ya? Pukul 8 lebih lah, mungkin maybe pukul 8.15, 8.30. Waktunya bersih-bersih. Semua barang yang kotor-kotor cuci semua, kasih bersih. Mesti bersih, harus bersih. Karena di Brunei itu masalah untuk kesehatan di tempat kerja, penyedia makan halal itu sangat ketat. Kalau tidak bersih, nanti bisa-bisa tutup bos punya kedai, aku punya kerja sini. Oke bro, selamat menonton terus. Itu sama, saya juga mau lap Xbox dulu.
lupa subscribe, like, dan komen juga channelnya kawanku namanya Bo. Ye 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 ye. Oke, sip. Oke bro, sekarang waktunya siram-siram lantai. Tadi udah kasih deterjen, sekarang tinggal siramnya, kasih bersih semua biar sehat. Kebersihan sebagian dari iman. Dan di sini ketat benar untuk masalah kebersihan, harus benar-benar bersih. Untuk standarisasi restoran itu bersih benar, mesti benar. Satu cek kesehatan itu mesti cek terus. Kalau tidak bersih bisa-bisa tutup. 3 hari suruh bersih-bersih dulu. Makanya gitu, harus bersih-bersih benar. Oke bro. Thank you.
Alhamdulillah sudah selesai, mereka udah kinclong semua. Oke. Mulai dari Expo. Ini ada Bro Aris, channel energi YouTube-nya Bo Ye Ye Ye. Oke, silakan kunjungi. Oke, siap-siap. Oke. Sudah kinclong semua itu, sudah bersih, lantainya pun sudah bersih. Oke. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum.